Halo rekan-rekan traders, kembali lagi bersama saya Andre dari pintarforex.com. Kali ini saya akan mengulas tentang pair XAU/USD yang kemarin telah kita bahas. Dari pergerakan harga yang terjadi, dari beberapa koreksi, untuk rekomendasi buy di 18.30, di sini tercapai untuk target take profit 1 yaitu di area 18.4308 dan area take profit 2 di 18.5205. Namun kemarin harga emas jatuh dan berhasil menembus area Fibonacci 38.2 yaitu di 18.22.69. Maka kemungkinan harga akan melanjutkan penurunannya kembali untuk hari ini. Nah, bagaimana rekomendasi terbaik untuk kita entry sell hari ini? Nah, setelah kita ukur menggunakan tools Fibonacci Retracement, di sini kita melihat bahwa tren sedang bearish. Namun di manakah kita dapat mengentry posisi sell terbaik? Nah, menurut kami teman-teman bisa melakukan posisi sell yang terbaik di area Fibonacci 61.8 yaitu di area harga 18.27.65 sampai 18.35.37. Nah, untuk target take profitnya sendiri, untuk take profit 1 di area 18.15, target take profit 2 yaitu di 18.06, dan target take profit ketiga yaitu di area 17.94. Nah, teman-teman, jangan lupa selalu menggunakan yang namanya stop loss untuk membatasi resiko. Nah, untuk stop lossnya sendiri ada di area 18.47.87 ini. Atau kalau dia berhasil menembus 18.35, itu udah kita anggap sebagai stop lossnya. Oh ya, untuk disclaimernya, video ini dibuat bukan untuk ajakan membeli atau menjual, tapi hanya untuk sekedar edukasi. Karena kamu bisa saja mengalami kerugian dalam perdagangan. Baik, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.